Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, bertemu kembali kita kali ini untuk video seterusnya. Okay, kali ini saya nak brief, nak ajar sedikit berkenaan tentang penggunaan trend line, macam mana dia berhubung kait dengan structure. Okey, macam mana dia berhubung kait dengan structure. Okey, first of all, di video-video sebelum ini, okey, kita ada belajar tentang structure market lah. Okey, belajar tentang structure market. Jadi malam ni, kali ni saya akan brief serba sedikit macam mana nak menggunakan trendline, nak membuat double confirmation. Okey, kita panggil double confirmation lah untuk setiap penggunaan, dan macam mana kita melihat dan macam mana kita nak menentukan kekuatan market. Dia boleh push, dia boleh push ataupun dia boleh fly ataupun dia boleh terjun, bergantung kepada confirmation. Satu confirmation dia dari segi market structure, dan satu confirmation dia lagi dari segi penggunaan trendline. Okey, penggunaan trendline, tapi dengan syarat macam mana trendline itu digunakan. Okey, mesti ada caranya tersendiri. Okey, itu yang dinamakan sebagai hubung kait antara structure dengan trendline. Okey, apa yang perlu dititik beratkan di dalam structure dan trendline. Okey, jika anda tengok di sini, okey, jika anda tengok di sini, dan cara penarikan dia sekali saya akan terangkanlah, okey, lebih detail sebesar sedikit. Okey, kalau ada terkurang lebih tu maafkan saya. Okey, anda boleh backtest sendirilah, okey, berdasarkan anda punya pengalaman, anda punya cara tersendiri. Okey, ini cara saya tersendiri untuk macam mana saya define double confirmation menggunakan structure dan trendline. Okey, kalau kita lihat dari segi structure dia, memang adalah structure sell sampai ke hari ini. Untuk pair ini adalah structure dia masih sell, dan kadang-kadang untuk dia membuat retracement ada caranya tersendiri untuk dia membuat retracement. Means dia nak buy atau dia nak sell sekalipun dia akan ada membuat retracement sebagai discount price lah. Okey, jadi itu nanti the next video saya akan terangkan macam mana market membuat discount price menggunakan dari aspek penggunaan market structure. Okey. Okey, dekat sini. First of all, biasa kita lihat penggunaan market structure, kita akan channelkan dia. Kita akan channelkan macam ni. Ini contohlah, ini contoh macam ni kan. Contoh dia, okey. Macam ni. Dan kita contohkan macam ni lagi kan. Boleh, tak ada masalah. Okey, ikut kefahaman sendiri. Okey, ikut kefahaman sendiri. Tapi apa yang saya nak brief, nak terangkan pada kali ini adalah macam mana saya membuat double confirmation based on trend line and market structure. Maksudnya antara hubung kait lah antara market structure dan trend line. Okey, saya tidak menggunakan banyak trend line, tapi saya akan tarik based on structure juga. Okey, based on structure. Ini salah satu contoh dia. Jika anda tengok di atas ni kan, ini adalah high. Okey, ini adalah high, ini adalah low. Okey, ini adalah low, ini adalah higher high. Okey, ini adalah higher low, dan ini adalah higher high. Okey, dan macam mana saya tarik, kita tengok structure. Okey, tarik, saya akan tarik daripada sini ke sini. Okey, ini belum lengkap. Okey, ini belum lengkap bagi saya, ubah sikit. Okey, ini belum lengkap bagi saya sebab saya akan melihat kedua-dua ini. Okey, saya besarkan sedikit. Okey, kedua-dua shadow ini
mesti bertangkup lah. Okey, bertangkup antara low dan higher low ini. Okey, low dan higher low. Okey, low dan higher low ini. Okey, anda tahulah kenapa dia dinamakan sebagai higher low. Okey, kerana dia lebih tinggi daripada low sebelum. Itu dinamakan sebagai higher low. Jadi confirmation dia adalah bila mana market berniat untuk ke bawah lagi. That's why kita namakan dia sebagai double confirmation. Okey, ini adalah the previous low. Okey, ini adalah the previous low. Jadi selepas dia breakout low ini, okey, selepas dia breakout higher low ini, okey, bagi saya belum ada double confirmation untuk dia betul-betul ke bawah. Oleh kerana apa? Kerana saya akan titik beratkan di sini, di permulaan low ini. Okey, permulaan low. That's why cara penarikan trendline saya adalah daripada low ke higher low. Mesti ada dua yang bertangkup lah. Mesti ada dua yang bertangkup macam ni. Dan bila mana ianya di breakout, okey, low ini di breakout secara total. Okey, sorry. Okey, low ini di breakout secara total. Okey, low ini di breakout secara total, maksudnya dia breakout teruslah. Okey, dia breakout terus macam ni. Ini yang dinamakan sebagai double confirmation. Maksudnya di sini apa yang dinamakan sebagai double confirmation itu adalah satunya adalah trendline di breakout dan structure di breakout membentuk lower low yang baru. Okey, membentuk lower low yang baru. Lower low yang baru. Jadi di sini adanya perbentukan double confirmation. Okey, double confirmation bermaksud market ada niat lagi untuk meneruskan perjalanan turun. Okey, meneruskan perjalanan turun. Okey, ini salah satu contoh lagi daripada lower low baru ini. Ini ada high, okey, ini ada high, ini ada higher low. Okey, okey, ini ada higher low. Okey, ini ada higher high. Saya akan tarik daripada sini ke sini. Dan breakout ini saya tidak akan lihat lagi. Okay, breakout ini saya tidak akan lihat lagi. Oleh kerana apa? Oleh kerana belum ada double confirmation lagi untuk market turun. Sebab di dalam market tidak semestinya dia breakout trendline dia akan ikut apa yang dibuat. Tidak semestinya. Oleh kerana itu kita perlukan double confirmation untuk kita confirmkan setiap arah tuju atau setup market tersebut. That's why di sini bila di sini sudah terbentuknya total breakout. Okey, total breakout structure ini yang memberi satu double confirmation di mana perbentukan lower low yang baru sudah dibentuk. Sudah dibentuk dan dia membuat perkara yang sama. Okey, dia membuat perkara yang sama di sini. Okey, dah tengok ah, dia membuat perkara yang sama di sini, membentuk lower low yang baru dan breakout trendline berserta dengan breakout lower low.
That's why market boleh drop lagi. Drop lagi. Okay. Dan target TP kita, target TP kita, di manakah pembentukan lower low yang baru? Itu adalah target TP kita yang terdekat lah. Maksudnya kalau okay, kita dah detect sini market nak turun lagi sebab dia dah breakout structure satu, dia dah breakout trendline satu, dia reverse, kita dapat entry di mana-mana lah, kita dapat entry di mana-mana. Kita target TP di sini dulu buat sementara. Kalau sini bawah 30 pip lah, okay, di sini dulu TP yang pertama. Jika dia break, kita boleh hold lagi. Okay, kita boleh hold. Kita gunakan konsep break and hold, break, break and hold, break and hold. Jadi dekat sini, jika anda tengok dekat sini, after dia breakout, breakout lower low ini dan dia breakout trend line ini, dia membentuk new lower low. Bila dia bentuk new lower low, apa yang kita perlu tunggu adalah dia breakout trend line dulu yang pertama. Okay, breakout trend line dulu yang pertama. Yang kedua, dia wajib breakout structure juga untuk mengatakan continuation masih berterusan. Okay, continuation masih berterusan. Jadi dekat sini, ini lower low, ini new low. Okay, jadi lower low lagi. Okay, jadi lower low dekat sini, dekat sini kita tengok dekat mana lagi. Okay, dekat mana lagi? Okay, dekat sini. Okay, memang you all nak ambil dekat sini. Ini sudah mendatar sangat. Okay, yang cantik dia adalah lebih kurang, jangan terlalu menegak, jangan terlalu mendatar. Okay, sedang-sedang, setengah-setengah pun dah cukup. Okay, jadi tengok dekat sini ya. Anda tengok dekat sini, dia membuat perkara yang sama. Okay, dia membuat perkara yang sama. Bila dia membuat perkara yang sama, that's mean dalam kita punya mindset, kita akan set dia akan masih lagi meneruskan continuation. Okay, masih meneruskan continuation after the breakout. Okay, dia membuat new low. Okay, new low lagi. Okay, dia membuat new low. Lepas tu, ini adalah new low yang paling bawah. Kita ambil yang signifikan sikit lah. Okay, sebab saya nak tunjuk tentang trendline itu. Okay, menggunakan trendline dan double confirmation. Okay, double confirmation menggunakan structure sekali. Okay, jadi dekat sini, kita tengok kat sini ya. Okay, breakout. Okay, breakout kat sini. Tetapi saya tidak akan pedulikan pasal breakout ini dulu, sebab apa yang saya perlukan adalah dia perlu breakout structure juga. Baru itu dinamakan sebagai double confirmation. Any retracement saya akan mencari sell. Okay, mencari sell, dan dia membentuk new low. Okay, lepas dia membentuk new low, macam biasa kita hanya ulang sahaja ini. Okay, dan sampai di sini dia breakout trendline. Okay, dia breakout trendline. Macam you all tahu, saya memang tidak akan pedulikan breakout trendline ini dulu, sebab apa yang saya perlukan adalah breakout structure. Okay, nampak ah, di sini dia berbalik arah. Okay, tengok macam mana cara dia untuk dia berbalik arah. Okay, jadi dia membentuk new low. Okay, abaikan dulu di atas ini, dia membentuk new low. Bila dia membentuk new low, means kita punya akan set, market akan masih ke bawah. Dan kalau anda nak tahu dari segi breakout punya type, kita ada breakout, dua breakout lah. Okay, itu nanti the next video saya akan, next video lagi saya akan terangkan tentang detail of breakout. Okay, macam mana saya define tentang detail of breakout.
Okey, breakout ada dua type, antara solid or berturutan atau continuation lah. Okey, tak tahulah, mungkin saya ada post sebelum ni, video-video sebelum ni saya pun tak ingat. Anda boleh tengok, tapi insyaAllah saya akan check balik dan saya akan perhatikan. Kalau ada, saya tak akan buat lagi video itulah. Tapi kalau tak ada lagi, saya akan cuba buat lagi untuk type of breakout, untuk lebih anda faham. Okay, jadi dekat sini, buat pertama kali, you all tengok, dia membuat new low. Kita akan set sell lagi dalam kepala. Okay, mindset kita jangan ubah, sell. Dan di sini kita terkena. Okay, di sini kita terpaksa redo untuk SL kita, dan dia membentuk satu reversal ataupun kita namakan dia sebagai berbalik arah. Dan di sini jangan gusar, jangan bimbang, jangan takut, dan jangan sesekali give up dengan satu SL sahaja. Okay, structure sudah, bila dia naik kita sell, kita kena SL. SL itu menandakan kita sudah mendapat satu clue yang baru, iaitu breakout market structure daripada lower high kepada higher high, lower high kepada higher high. Okey, kepada higher high maksudnya ada high yang paling baru. Okey, tak ada masalah, ulang lagi benda yang sama, tetapi kali ini kita kena balikkan trend line ini daripada kita tarik lower low ke higher low. Kita balikkan dia daripada lower high kepada lower high. Okey, jadi di sini sudah breakout structure. Okey, dia membentuk new high. Okey, bila dia membentuk new high, dia menjadi higher high. Okey, jadi dia membentuk higher high. Bila dia membentuk higher high, perkara yang sama kita ulang. Okey, kali ni saya akan ubah ini kepada color merah. Okey, jadi trend line kita tak payah buat apa-apa, kita hanya terbalikkan sahaja. Okey, terbalikkan sahaja daripada shadow to shadow, terbalikkan sahaja. Okey, dan saya akan pastikan ini double confirmation dia mesti dipatuhi. Okey, sama juga macam keadaan sell tadi, dipatuhi. Okey, jadi dekat sini, okey, breakout trend line. Okey, breakout trend line, it doesn't matter, tak ada masalah. Okey, dan saya tidak akan pedulikan breakout trend line itu lagi. Saya akan pedulikan apa yang berlaku di higher high ini. Okey, breakout higher high, that's mean market masih berniat untuk ke atas, dan kita akan mencari position buy. Jika dilihat daripada sini ke sini, terlalu mendata. Okey, terlalu mendata, agak kurang baik lah. Okey, agak kurang baik di sini kalau nak menggunakan setup trend line ini, agak kurang cun lah, kan? Agak kurang cun. Okey, jadi saya tak sarankan lah, agak kurang cun. Jadi kita tak perlu pakai. Okey, kita just tunggu apa yang berlaku. Okey, dekat sini higher high, dia membentuk higher high yang baru. Tetapi dalam penurunan ini dia naik, dia tidak berjaya breakout higher high, membuat triple top, dan secara automatically dia dah breakout higher low. Okey, ini higher low sebelum, ini higher low. Kejap ah. Ini higher low sebelum, higher low sebelum,
Okey, ini higher low yang baru. Jadi dekat sini anda cuba lihat di sini apa yang terjadi. Dekat sini adanya breakout trend line. Okey. Daripada bawah ni lah. Okey, daripada bawah ni saya tarik, daripada bawah ni saya tarik ke sini. Okey, ke sini, sini kan saya tarik. Ada breakout higher low. Okey. Ada breakout higher low. Okey. Ada breakout higher low. Dan secara automatically bila breakout higher low, saya tidak akan peduli lagi breakout trend line itu. Saya hanya breakout, saya hanya pedulikan bila structure di breakout, sebab itu adalah double confirmation. Dan di sini bila anda tengok kita, biasanya saya tidak akan tarik daripada atas ni, daripada bawah ni ke sini, sebab ini sudah menjadi satu channel yang panjang. Okey, yang panjang, perjalanan yang panjang. Jadi saya akan cuba tarik daripada new low ke new high. Okey, new low ke sini. Jadi ini agak mendata. Okey, kalau you all tengok, ini agak mendata daripada sini ke sini, agak mendata. Jadi saya tidak sarankan, sama juga macam seperti di atas. Jadi saya tidak sarankan. Jadi agak mendata. Okey. Jadi saya tidak tu. Jadi di sini tiada kedua-dua arah ini, tiada double confirmation. Jadi saya akan abaikan setup ini walaupun breakout higher low. Means kalau dalam kepala kita, market structure, based on market structure sahaja, memang dia boleh turun, tetapi tiada double confirmation untuk dia turun. Okey, untuk dia turun. Dan jadi dekat sini ke sini pula ada lagi. Okey, ada lagi breakout trend. Okey. Okey. Ada lagi breakout, ada lagi breakout trend line. Okey. Bila ada breakout trend line, macam biasa saya tidak akan pedulikan, saya akan tengok dekat sini. Okey, ada breakout higher high. Dan sekali lagi dia mengena kita punya SL. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Oleh kerana apa? Sebab daripada tadi saya mapping, kita dah ada berapa banyak setup. Okey, baru 2 SL saja kita kena. Okey, baru 2 SL saja kita kena. Dan di sini dia breakout lower low ini. Okey, dia breakout lower low ini, lower low. Okey, dia breakout lower low ini. Bila dia breakout lower low ini, petanda dia adalah arah dah berbalik daripada buy ke sell. Daripada yang tadi dia breakout ini, okey, sepatutnya dia buy, tetapi kita kena SL. Tak ada masalah. Okey, daripada breakout first ini, market mempermainkan kita lah dekat sini. Buy, sepatutnya kita buy lah. Any retracement kita akan buy, tapi kita kena SL. Tak ada masalah, jangan kecundang. Okey, jangan pasrah, relax. Okey, buat dua kali dan dia membentuk new lower low. Okey, new lower low, dan di sini setup masih berulang. New lower low, dia membentuk new lower low yang terbaru dan ada breakout trend line cantik, yang sangat cantik. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini breakout lagi. Okey, breakout lagi. Bila dia breakout macam ni, ini adalah apa yang kita cari. Okey, sudah dijumpai. Okey, dan kita mulakan benda yang sama. Kita ulang sampai kita faham lah. Okey, sampai kita boleh memahami market dengan relax, dalam keadaan kita tak gopoh, dalam keadaan kita ada double confirmation. SL itu tak ada masalah, benda yang biasa. Okey, benda yang biasa. Tapi kita dalam trading ini, kita kena buat pengawalan, sedikit risk lah. Okey, sedikit risk.
Okay, dan ada breakout lagi nampak sampai ke hari ini dia masih turun. Okay, dia masih turun. Itu sebersedikit lah. Okay, daripada kefahaman tentang cara tarik trend line gabung dengan market structure, kita akan menemui double confirmation. Okay, double confirmation. Okay, jadi insyaAllah the next video saya akan share lagi cara macam mana breakout. Okay, cara tengok lebih detail lagi. Okay, lebih detail lagi tentang structure. So far sebenarnya tak adalah detail sangat sebenarnya, cuma dari segi basically saya akan terangkan lebih simple dan lebih mudah untuk anda nampak, dan lebih ada double confirmation untuk kita memudahkan kita trade. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.